Boleh start, tapi teguh-teguh kau salah. Baik-baik. Tak perlu lagi. Mula dengan ayat. Arum. Arum dulu eh. Ya. Saya cuba bawakan gambar sekejap. Arum. Surah Arum. Surah Arum ayat 40. 40. Baik. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jumpa surah Ar-Rum. Ustaz ada kongsikan ke gambar surah Ar-Rum ke surah Ibrahim? Ada, saya ada. Saya ada bagi yang PDF dapat Ustaz. Yang PDF? Ya. Ah, ini dia. Itu ada. Ustaz. Baik. Boleh nampak di skrin? Saya ada kat saya punya. Tapi Ustaz kena buka PDF Ustaz lah. Kejap-kejap saya kongsikan kejap. Okey, baik. Boleh nampak dah semua? Dah nampak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Jadi baris, saya buatkan tiga baris, saya pecah-pecahkan. Baik. Supaya dalam baris pertama ada empat domir. Dan saya tandakan Allah isim al-lazi kum razaqakum yumitukum yuhyikum. Dan saya bagi makna, maksudnya Allah jualah yang mencipta, kemudian ia memberi rezeki kepada kamu setelah ia mematikan dan kamu dan kemudian menghidupkan semula. Lepas itu saya ulas di bawah Ustaz ringkasan baris satu. Dalam ayat ini Allah menegaskan memberi ingatan kepada kita sebanyak 6 kali di mana Allah, dia maha berkuasa ke atas sesuatu dan bukan setakat mencipta tetapi mentadbir, mengurus dan mengawal, berjaga untukkan segalanya, nikmat, rezeki, hidup, sehat dan sakit. Okey. Saya masukkan juga ayat-ayat yang bersamaan dengan ayat ni. Kalau kita tengok ayat surah Luqman 1.28 dan juga surah Al-Ghafir pun ada. Dan juga Al-Mulk. Jadi saya masukkan tiga-tiga tapi tak petik semua Ustaz sebab kecil sangat tempatnya, tak buat. Kena kalau nak ikut saya nak turunkan ayat-ayat tu jadi tak muat. Saya buat rujukan je surah Luqman 1.28, 47 dan 67.21. Allah juga menyatakan di dalam surah-surah ni mengenai kuasa Allah yang Maha Esa dan kemudahan dan juga nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah, kepada makhluk. Di surah As-Sujadah sepenuhnya surah tu mengatakan kekuasaan Allah. Kalau kita baca daripada mula sampai ke habis, itulah. Jadi dalam baris kedua, saya pun tandakan hal min suraka ikum man yaf'al min zalikum min syai. So ada dua domir dan ada juga isim. Min, dua. Jadi, apa maknanya yang adakah di bahagian ni? Bahagian dua ni, maknanya adakah di antara makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu siapa yang dapat berbuat sesuatu tersebut? Saya turunkan di sini Allah sekarang mengapa masih syirik, lalai dan tidak bertakwa sedangkan makhluk-makhluk yang kita sekutukan ataupun ni tidak berbuat sesuatu pun, mencipta dan ataupun menangkap seekor ikan. Sebetulnya saya nak letak satu contoh. Semasa saya di Kyoto Ustaz, saya pergi satu shrine Jepun ni. Dia ada satu Tuhan tapi ada 1,000 tangan. Satu Tuhan ada 1,000 God with 1,000 hands. So, saya tanya kenapa Tuhan ni ramai apa tangan? Dia kata nak tolong semua orang. Jadi saya jawab tanya dia balik. Kat dunia ni ada 3 bilion. Macam nak tolong 3 bilion kalau 1,000 tangan? Dia ketawa. Dia kata dia nak tolong hujan, nak tolong siapa susah. Anytime 1,000 people dia akan ditolong. Dia kata. Begitulah. Dia percaya ada Tuhan satu tapi tangannya banyak. Jepun ni. Dan background Jerusalem ada bunyi sikit ke? Ya.
background Najib Hisham dia. Saya tak ada agama. Saya di antara anak yang tak diantar ke sekolah agama. Sekolah Inggeris je. Tapi saya ikut kelas-kelas lah. Macam ni. Ini saya contoh Ustaz Muin. Ustaz Muin selalunya dia akan bagi pecahkan ayat ke ayat. Lepas tu dia bagi ayat lain yang bersamaan untuk dalil-dalilnya lah Ustaz. Baik. Baik, Ayu Hisham. Soalan saya. Okey Ustaz. Tanya. Ayat 40 surah Ar-Rum ini kalau mengikut Ayu Hisham melihat apa yang bagi Ayu Hisham yang di-highlightkan pada ayat ni? Kalau rumusan saya cakap kesulahannya Allah Maha Agung berkuasa dan mengetahui segala-galanya. Tidak di laut dan antara dunia. Itulah kekuasaan Allah. Okay, baik. Yeah. Kalau lihat saya pada apa yang nota Ayu Hisham ni, saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 nombor yang Ayu Hisham tulikan ni pada domir domir kum lah domir kum yang merujuk kepada kamu. Baik, jadi apa maklumat yang boleh kita dapat daripada perkara tersebut? Jadi saya tangkap dekat ayat baris pertama tu Allah mengingatkan kita 6 kali mengenai kekuasaannya dan keesaannya, tapi kita masih degil lagi, masih tak mengikut perintahnya lagi. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sima. Okay. Ya saya. Baik, masya-Allah. Jazakallah khairah. Yusham, terima kasih banyak. Terima kasih atas perkongsian. Jazakallah khairah. Barakallahu fik. Kongsikan kita ayat ke-40 daripada surah Ar-Rum. Ar-Rum. Dan kalau kita lihat ini saya bukakan Haji Syaf punya. Okey. Haji Syaf punya. Yang bisa kongsikan dengan kita. Boleh? Ada nampak paparan di skrin? Nampak. Nampak. Baik. Haji Syaf boleh berkongsi ke? Nampak. Haji Syaf punya ni. Tadi semua dah cakap tadi Ustaz. cuma saya tambah itulah ada apa yang dhamir subhanahu je, itu je yang tambah rasa sayang lain semua. Hudu dhamir. Tapi itulah kalau analisa dia nampak gaya dia nak stres lah. Ini kamu. Nak streskan pada bahagian bahagian kamu. Alba bukan Ar-Rum ni. Satu lagi je saya. Ibrahim. Saya buka sekejap. Mana surah Ibrahim tadi? Surah Ibrahim. Daripada 22, 32 hingga 34. Allahu alladhi khalaqa as-sama. Baik. Boleh lihat di skrin ayat 30 ini sampai ayat 34 yang ada di skrin ni kan? Ya. Baik, boleh kongsikan Ustaz? Ya. Okey, ini macam Allah dia berdialog dengan kita lah. Rasa saya macam itu. Tapi apa yang dia dialog, sorry lah Ustaz. maksudnya dari sudut apa yang Haji Ustaz dah highlightkan di sini. Okay. Nampak dia macam banyak ada fi'il dalam surah ni. Baik. Nampaklah. Selain daripada isim yang kita kenal lah. Asal apa semua tu kan. Jadi kum. Baik, kalau isim ada berapa kat situ? Kum pun ada banyak juga ni. Kalau apa? Kamu satu rizqal lakum. Okey, satu. Lakumul fulk. Dua. Wasakhkhara lakum. Lakum. Lakumul anhar. Ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ni tak? Ini miss yang sembunyi menyala ni. Baik. Banyak jugalah. Ada 6, 7 yang berkaitan isim dengan yang menunjukkan kepada kamu. Kamu. Okay, mana mungkin macam ayat tadi jugalah yang nak diseraskan tu. Dalam ayat ni, dua lah. Kan? Kalau tengok pada catatan yang Jesus buat ni, dua. Kamu dan juga dia. Kan? Ada dua. Kamu dan juga dia yang mendominasi dalam ayat, dalam dua ayat ni je. Ayat 32, ayat 3, 32, 33 dan 34. Tiga ayat ni. Kamu dan juga dia tu mendominasi. Maknanya stres disebutkan banyak kali dalam ayat ni. Baik, maka itu membawakan kepada apa yang telah
kita bincangkan pada minggu lepas, pada sesi yang lepas, iaitu apa? Pengulangan domir itu yang dia menunjukkan penegasan, kan? Penegasan. Tegaskan. Baik. Kalau pada ayat yang ke 40 tu, ayat yang ke 40, ya. Kalau kita lihat ayat yang ke 40, Allahul ladzi khalaqakum, yang satu kum, summa razaqakum, summa yumitukum, summa yuhyikum, hal min syurakaikum may yaf'alu min dhalikum min syai', subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. So, tulisan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada 6. Hukum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Surah yang kedua. Hukum ada 6. Baik, poin yang sedang kita nak lihat ialah bila kita jumpa pengulangan dhamir itu menunjukkan penegasan. Baik. Maka kita lihat pada ayat yang ke-40 ini, bila kita lihat ada 6 kali pengulangan dhamir. Dan kalau lihat pada terjemahan, Allah jualah yang menciptakan kamu. Kemudian ia memberi rezeki kepada kamu. Sesudah itu ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu semula. Adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu, sesiapa yang dapat berbuat sesuatu pun dari segala yang tersebut? Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Maka kalau tidak, dalam terjemahan pun ada banyak perkataan kamu. Kalau Allah letakkan bentuk ayatnya, Allah jualah yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki, kemudian mematikan, kemudian menghidupkan. Ayat itu difahami tak? Ayat itu juga difahami dan ayat itu juga betul. Tapi kenapa Allah ulang banyak kali perkataan kum dalam ayat ini? Maka difahami bahawa pengulangan dhamir itu menunjukkan penegasan. Apa yang Allah nak tegaskan? Allah nak tegaskan banyak perkara yang Allah buat untuk kamu. Dan apa yang Allah sebutkan ini, Allah buat khususnya untuk kamu. Bukan untuk orang lain. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan istimewanya kamu ini di mata Allah. Ibarat seorang ibu yang berkorban macam-macam untuk anak dia. Kan? Bangun pagi-pagi, sediakan sarapan untuk apa? Untuk anak. Nak sarapan. Gosok baju untuk apa? Untuk anak. Keluar hantar anak sekolah apa untuk anak. Kan keluar pergi kerja cek duit nak bayar sekolah anak. Semuanya untuk anak. Tunjukkan apa? Anak tu istimewa tak untuk ibu tu? Istimewa. Istimewa. Ada tempat yang special tak di hati ibu tu? Anak? Yeah. Anak tu ada tempat di hati ibu tu. Special. Bukan orang yang biasa. Sedangkan kat luar ramai lagi orang. Tapi specialnya anak dia tu di hati dia. Maka dalam ayat Allah nak tegaskan bahawa kamu ini istimewa di mata Allah Azza wa Jalla. Segala macam yang Allah buat semuanya untuk kamu. Allah bukan saja cipta kamu. Allah boleh saja cipta dan tak bagi rezeki. Boleh saja. Ataupun Allah boleh saja matikan kemudian tak hidupkan. Boleh saja. Tapi semua itu Allah lakukan untuk kamu. Nak menunjukkan apa? Allah nak tegaskan istimewanya kamu ini pada mata Allah Azza wa Jalla. Maka bila seseorang dia lalu pada ayat yang banyak sangat pengulangan kamu ini, dhamir tu banyak sangat berulang, maka dia berhenti dan melihat apa yang Allah nak beritahu dalam ayat tersebut. Kalau so, dalam ayat yang surah Ibrahim ini adalah lebih jelas kalau kita nak lihat. Lakum tadi, lakum. Daripada ayat 32 hingga ayat 33, Allah jualah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit, lalu mengeluarkan dengan hujan itu buah-buahan untuk jadi makanan bagi kamu. Lalu ia yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk berlayar di laut dengan perintahnya. Juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu mengambil manfaat daripadanya. Dan ia juga menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu. Dan yang menjadikan malam dan siang
bagi faedah hidup hidup kamu. Langit dan bumi penciptaannya simple ke ataupun complicated? Sangat complicated dan sangat hebat. Allah bagi tahu langit dan bumi yang Allah ciptakan itu, hujan yang Allah turunkan, dengan hujan itu tumbuhnya makanan, semua itu Allah buat untuk siapa? Untuk kita. Kamu. Kapal-kapal yang berlayar di laut membawa segala apa? Order barangan Shopee itu. Allah buatkan untuk siapa? Untuk kamu. Daripada sungai dan laut itu kamu dapat banyaknya ikan-ikan. Untuk siapa? Untuk kamu. Matahari dan bulan. Beredarnya matahari dan bulan, turun naik yang matahari dan bulan itu Allah ceritakan untuk siapa? Untuk kamu. Siang dan malam untuk kamu. Menunjukkan apa pentingnya kamu ini di mata Allah SWT. Kita ni Allah sebut penciptaan manusia dengan penciptaan langit dan bumi itu, sudah tentu penciptaan langit dan bumi akbaru min khalqin nas, lebih besar, lebih hebat daripada penciptaan manusia. Tetapi alam yang hebat ini Allah ciptakan kembalinya untuk siapa? Untuk kita yang lemah ni Allah bagi. Punyalah apa? Punyalah sayang Allah dekat kamu ni. Ya. Semuanya Allah buat untuk kamu. Maka sembahlah Allah. Maka rasakan kasih sayang Allah kepada kamu dan abdikan diri kepada dia. Orang dah berjasa dengan kita, dah buat baik dengan kita, maka balaslah jasa tu juga dengan jasa yang baik. Dan kita tak nak orang baling pasu kan. Kita pun sama baling pasu. Tak. Kita nak baling yang lebih baik daripada itu. Allah dah buat baik, jangan kita buat tak baik pula, balas benda yang tak baik. Orang buat baik, kita kena balas yang baiklah. Orang berbudi, kita berbahasa. Begitulah Allah, betapa baiknya dia, bukan baik yang biasa-biasa. Semua yang di langit, di bumi, apa yang ada, semuanya Allah ciptakan untuk kita. Allah tundukkan, Allah mudahkan untuk kita. Walaupun kita kagum dengan apa yang ada di langit dan juga di bumi ini, kita sangat kagum. Bila turun hujan, ingat bahawa inilah bukti sayangnya Allah. Allah turunkan hujan itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk kita. Supaya bumi ini subur untuk siapa? Untuk kita. Maka rasakan kasih sayang Allah SWT dan rasakan tanggungjawab kita untuk membalas kembali jasa baik Allah SWT itu. Dengan mengabdikan diri kepada dia, dengan kita pun buat baik kepada Allah, buat baik kepada makhluk, buat semua yang Allah suruh dan tinggalkan semua yang Allah larang. Maka ini yang kita dapat apabila kita membaca ayat-ayat yang mengandungi isim ataupun kata ganti nama diri yang berulang-ulang. Kan? Jangan kita lalu pada ayat-ayat yang sebegini dengan bacaan yang kita lalu saja. Tidak. Boleh dah habis baca nanti, habis satu juzuk, dua juzuk, tiga juzuk tu, come back, datang balik kat page tu, tengok apa yang Allah nak sampaikan. Banyak sangat kom, kom, kom ni, banyak sangat na, 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 na kan. Sedangkan boleh je, tak payah letak satu cukup dah. Kenapa nak kena letak banyak-banyak? Sebab Allah nak stresskan kat situ, pentingnya kamu tu. Bukan dia, Allah buat untuk orang lain, untuk kamu. Kan? Maka anak kena buat baik dengan ibu bapa sebagai bentuk penghargaan kepada apa yang ibu dan bapa tu telah korbankan. Anak dah besar, kan, tinggalkan ibu bapa dia, pergi hantar rumah orang tua, kan, melawan cakap ibu bapa. Nah, itu kita panggil sebagai anak yang baik ke atau anak yang derhaka? Derhaka. Anak yang derhaka. Kan, maka istilah itu juga diaplikasikan pada hamba. Allah dah buat baik dengan hamba, hamba balas dengan perkara yang tidak baik. Hamba itulah ditakuti wal a'yazubillah menjadi hamba yang derhaka. Hamba yang engkar. Baik. Ustaz? Ya, saya. Tadi yang kum tu, kamu tu, adakah Allah tuju pada manusia ataupun macam mana? Semua. Allah, baik. Allah tujukan kepada manusia sebab Al-Quran ini manusia yang baca lah. Jin dan manusia kan, Ustaz? Ya? Jin dan manusia kan? Jin dan manusia. Tapi diutamakan dalam ayat ini ialah manusia lah. Dalam Quran ini diutamakan untuk manusia. So banyak sebut dalam ayat ini untuk manusia.
Sebab yang menikmati bumi ini lebih daripada jin adalah manusia lah. Kan, adalah manusia. Jin tu kadang duduk kat curuk-curuk. Itu yang kadang apa? Kita terpijak dia lah. Kan, terlanggar lah. Kan, marah dia. Kan. Sensitif Ustaz. Dalam hadis Nabi sebut, and kalau nak buang air yang panas, jangan buang dekat dalam dalam tempat tadahan air ataupun macam dalam sink lah kita sebut. Sebab apa? Kat dalam saluran tu ada jin duduk. So kalau nak buang, baca bismillah. Kan, jin dia tak menikmati kehidupan dekat dunia ni macam kita nikmati. Dan maka bila Allah sebut segala macam nikmat ini adalah untuk kita. Kan, walaupun memanglah jin tu berada di mana-mana, tapi dia berbeza dengan kita. Kan, jin dia tak perlu naik kapal. Kan, Allah sebut dalam ni Allah mudahkan kapal itu untuk berlayar. Jin tak perlu naik kapal, jin boleh terbang je. Kan, dia tak perlu naik kereta. Kan, dia boleh. Dia tak perlu kepada makanan-makanan yang banyak sangat. Itu semua manusia yang perlu kepada dia. Maka semua ayat ini Allah berikan kepada manusia. Dan personally-nya kepada kita lah. Kita yang baca. Saya yang membaca. Kan? Sebab setiap ayat yang kita baca, kita nak tujukan kepada diri kita. Kita bukan nak tujukan kepada orang lain. Walaupun tengah cerita pasal Fir'aun ke, tengah cerita pasal Haman ke, tengah cerita pasal orang kafir Quraisy ke, orang Yahudi ke, semua itu kita nak balikkan kepada kita. Kita tak tunjuk kepada orang lain. Kerana ayat itu semua dibawakan kepada kita sehingga hari ini untuk kita membaca dan mengambil pengajaran daripadanya supaya tidak mengulangi. Baik, itu perkara yang kedua yang kita dapat daripada isim, kan? Kita dah mengenal isim, so kita nak tahu apa yang isim ni beri kita kefahaman tambahan ketika mana kita membaca Al-Quran. Jadi yang pertama hari itu kita sebutkan apa? Yang pertama mengenai bila Allah guna kata ganti diri nahnu, kan? Itu Allah nak menunjukkan apa? Kehebatan ataupun keagungan diri dia. Pertama. Yang kedua, pengulangan dhamir ataupun kata ganti diri menunjukkan penegasan. Baik. Yang ketiga, untuk bahagian isim ini ialah isim dia menunjukkan sesuatu yang tetap, teguh dan tidak berubah. Isim menunjukkan sesuatu yang tetap, teguh, tidak berubah. Baik. Saya bagi contoh di sini, contoh perawat dengan orang yang merawat ataupun pelajar dengan orang yang belajar. Kan, contoh kalau kita sebut sebagai pelajar, kan, antara perkara yang difahami ialah apa? Pelajar memang kerja dia tak ada lain. Kerja dia belajarlah. Belajar. Kan? Memang kerja dia belajar, dia tak ada kerja lain. Kan? Tapi orang yang macam kita ni, kan, kita dah bekerja bukan kategori pelajar lah. Kita dia panggil apa? Orang yang belajar. Orang yang sedang belajar. Kan, sebab apa? Sebab kita ni bukannya pelajar yang macam kat universiti ke kat sekolah, bukan. Kan, kita orang yang belajar. Yang melakukan perbuatan belajar itu. Kan? Contohnya macam perawat dengan orang yang merawat. Perawat ni kita ibaratkan macam doktor lah. So, kerja dia memang merawat orang. Orang yang merawat ni mungkin sesiapa pun boleh merawat, kan. Contoh kalau ada luka, kan, kita tolong rawat luka tu. Orang accident, kita ada ilmu, kan, macam mana kalau tangan tu patah, nak balutkan dia ke, nak sendal dengan kayu, benda keras dan sebagainya. Kita orang yang merawat, bukan kita doktor, bukan. Kita cuma orang yang tahu bagaimana cara nak merawat. Berbeza dengan doktor, kerja dia memang merawat orang. Itu dia memang kerja tetap dia. Boleh faham perbezaan dia? So bila sebut sebagai kata nama, dia menunjukkan sesuatu yang dia tetap. Dia tak berubah-ubah dah, kan. Paling mudah kalau sebut macam nama lah, kan, nama, isim kan nama. So nama saya. Nama saya daripada saya baby dulu sampai ke sekarang, nama saya tetap Faiz. Kan? Dan kalau saya tua nanti pun rasanya nama saya berubah tak? Sama juga, nama saya tetap Faiz. Dia berubah nanti bila saya dah matilah. Kan, dia tukar jadi nama mayat ataupun jenazah. Arwah Faiz. Arwah. Ada juga Faiz, ada juga. Tambah je kat depan. Arwah, kan. Tapi kira nama dia tak berubah. Pada dulu sama. Dia tetap macam itulah dia. Tak berubah. Baik, ini yang kita dapat daripada isim. Maka bila kita jumpa isim ataupun kata nama, itu nak menunjukkan sesuatu yang dia tidak berubah. Tidak berubah. Kan? Ingat tak bila kita sebut mula-mula tentang isim, fa'il dan juga harf. Kita sebutkan isim dia terkait dengan masa ataupun tidak? Tidak. Tidak. Isim tak terkait dengan masa. Maksudnya daripada dulu
sekarang, nanti sampai masa depan, sampai bila-bila memang begitulah dia. Begitulah dia, tak berubah. Dia tidak terkait dengan masa. Tidak seperti fi'il ataupun perbuatan, kata kerja, dia terkait dengan masa. Kan? Dia ada past tense, ada present, ada future, ada continuous tense. Berubah dengan masa. Tapi isim dia tetap, dia tidak berubah. Tidak berubah dengan masa. Baik. Berubah dengan nakir. Baik. Kita lihat pada contoh ayat surah Al-Asr. Surah yang ke-103. Ayat 1 hingga ayat 3. Sebentar, saya bukakan. Surah ketiga. Baik, surah Al-Asr. Al-Asr. Wal-Asri. Pada muka surat 601. Muka surat 601. Baik, ya, ini saya rasa tak buka terjemahan lah. Semua kita pun dah hafal. Baik. Wal-Asr. Boleh kongsikan pada saya Al-Asr ini isim, fi'il ataupun harf? Al-Asr. Isim. Baik, apakah tanda dia? Alif lam. Bawah. Alif lam. Lepas dia ada tanda baris bawah. Baris bawah. Lain dari itu, al-qasam. Dia didahului dengan huruf qasam ataupun huruf demi. Demi. Tumpah. Wal. Yang bermaksud wal. Demi. Baik. Inna, mungkin inna kita tak pasti. Kita tinggal. Al-insana, isim, fi'il ataupun harf. Isim. Isim, tanda. Alif lam. Dia dah duit alif lam. Baik. Lafi khusrin. Perkataan khusrin. Isim ni ataupun harf. Isim. Dia juga isim. Macam mana tahu dia apa tanda dia? Tanda baris bawah. Ya, kiri dengan. Baik. Huruf jar. Dan sebelumnya huruf jar. Dan sebelumnya adalah huruf jar. Baik. Cantik. Baik, apa yang poin yang sedang kita ambil ni, kita sebutkan bahawa isim adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Baik, maka al-asr itu bermaksud apa? Demi masa. Baik. Pertama, ada yang sebutkan masa demi masa. Pertama. Yang kedua, disebutkan al-asr juga bermaksud demi waktu asar. Waktu asar. Baik. Baik. Masa itu kita katakan mungkin ada perubahan dari sudut jam. Kan dari sudut jam. Pukul 1, 2, 3, 4, 5 berubah. Ada perubahan. Baik. Tapi masa 24 jam itu berubah tak? Tak. Satu hari ada 24 jam berubah tak? Tak berubah. Tidak berubah. Itu adalah masa yang tetap, yang tidak berubah. Itu menunjukkan isim satu yang masa yang tetap, yang tidak berubah. Wal asr dimasukkan juga sebagai waktu asar. Waktu asar tu berubah tak? Pernah tak waktu asar tu yang tiba-tiba dia pergi maghrib? Ataupun waktu asar tu tiba dia jadi zuhur? Tak. Ataupun dia jadi subuh? Tak. Waktu asar tu memang kekal dia adalah waktu asar. Berubah sikit ya, Ustaz? Ya? Dia berubah sikit je. Berubah sikit dari segi masa jam tu lah. Masa je lah. Masa. Dari segi masa waktu. Kan? Tapi waktu asar tu orang tahu. Ni waktu asar. Dia takkan berubah jadi zuhur. Ataupun dia tak akan berubah menjadi subuh. Dia tetap sebagai waktu asar. Baik. Yang kedua, perkataan al-insan. Al-insan yang maksud manusia. Manusia. Dituliskan dalam bentuk isim. Ya. Yang bermaksud sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Ya. Manusia ada perubahan daripada dia bayi sampai dia tua. Tetapi daripada dia bayi sampai dia tua tu, dia tetap tak dipanggil sebagai seorang manusia? Manusia, ya. Tetap dipanggil sebagai seorang manusia. Kan? Cuma perbezaan istilah kategori dalam manusia tu, dia ada bayi, dia ada remaja, ada dewasa. Tapi dia manusia tak? Ya, manusia. Dia semua adalah manusia, dia tidak berubah. Dia tetap manusia. Dia tak ada yang waktu kecil dia jadi bayi, manusia besar sikit remaja, dia jadi pokok ke. Waktu besar balik, dia jadi manusia balik. Tak. Kecil sampai ke besar,
Kan rupa macam mana pun, umur berapa pun dia tetap dipanggil sebagai manusia. Itu tidak berubah. Baik. Apa yang kita nak bawakan? Nak bawakan bahawa isim adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Dalam ayat ini, ayat kedua, Allah nak beritahu bahawa manusia itu pasti berada dalam kerugian. Khusrin itu diletakkan dalam bentuk isim yang menunjukkan sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Maksud dia, selagi mana orang itu dia dipanggil sebagai manusia, itu dia berada dalam kerugian. Sifat dia, dia berada dalam kerugian. Dia celik je mata pagi, dia disifatkan sebagai orang yang rugi. Orang yang rugi. Dia belum buat apa-apa. Dia bukan meniaga pun. Tapi celik je mata pagi dah rugi dah. Dia tu dah memang disifatkan dengan orang yang rugi. Yang tetap, tak berubah. Begitulah manusia. Begitulah manusia. Setiap daripada kita, daripada pagi kita bangun sampai malam, kita disifatkan sebagai orang yang rugi. Baik. Tapi adakah dia maksudnya rugi yang tidak ada pengecualian? Tidak. Sebab itu disifatkan di sini illa. Diletakkan illa, iaitu kecuali. Dia nak keluar daripada jadi orang yang rugi, kena ikut apa yang orang yang beriman. Tidak beriman. Yang orang disebutkan selepas daripada kecuali itu. Maksudnya kalau satu hari, orang yang dalam satu hari 24 jam itu, dalam masa dia 24 jam yang Allah berikan tak berubah, setiap orang sama masanya, daripada dia kecil sampai dia besar, dalam satu hari 24 jam itu dia tak ada dalam dia punya aktiviti empat perkara ini. Tak ada aktiviti yang menambahkan iman, ataupun setelah iman mungkin saya memang orang yang beriman, okey selesai. Dalam sehari itu dia tak ada amal soleh yang dia buat. Dalam sehari itu dia tak ada berpesan kepada kebenaran. Dalam sehari itu dia tak ada berpesan kepada kesabaran. Maka inilah dia orang yang rugi. Jika dia tak buat, kalau bukan empat-empat, salah satu daripada empat ini dia tak buat, maka dia tetap berada dalam kalangan orang yang rugi. Walaupun kalau dia meniaga tu, untung dia banyak hari tu. Mungkin beribu-ribu dia untung hari tu, tapi di sisi Allah dia adalah orang yang rugi. Sebab dalam aktiviti seharian dia, tak ada empat-empat perkara ini. Salah satu, paling tidak salah satu daripada empat perkara ini. Dia tidak menambah keimanan kepada Allah. Dia tidak ada buat benda baik, amal soleh. Dia tak ada ingatkan orang kalau buat benda salah tu, dia ingatkan. Watawasaw bilhaq. Dan juga dia tak ada ingat pesan orang untuk bersabar. Kan? Bukan pesan orang supaya nak berkelahi. Maka kekallah manusia itu dalam keadaan rugi jika dia tidak memberi perhatian kepada empat perkara ini. Dan ini diletakkan dalam bentuk isim, maknanya sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Cakaplah apa benda pun, kan? Kalau tak buat empat perkara ini, tak ada dalam aktiviti harian empat perkara ini, salah satu daripada empat ini, maka kita telah diistilahkan rugi di sisi Allah SWT. Sebab itu bila orang rancang hari ini nak jadi lebih baik daripada semalam, ini perkara yang dia kena lihat. Empat perkara ini dia kena lihat. Dia kena masukkan dalam dia punya journal harian dia. Ini empat perkara dia kena beri perhatian. Dia kena cari cara benda baik apa dia nak buat hari ini. Kan, setiap hari dia kena cari benda baik apa yang dia nak buat hari ini. Kan, dia nak kena cari cara macam mana dia nak pesan orang supaya buat baik juga. Jangan buat benda yang salah. Dan dia kena cari jalan macam mana dia nak pesan orang supaya bersabar dengan kehidupan dia ataupun ujian musibah yang sedang dia hadapi. Maka ini diletakkan dalam bentuk isim nak menunjukkan apa? Isim itu menunjukkan satu yang tetap, yang tetap dan tidak berubah. Baik. Ustaz, kita lihat contoh satu lagi surah yang ke-8. Surah ke-8. Ayat 2 hingga ayat ke-4. Surah Al-Anfal ayat yang ke-8, ayat 2 hingga ayat yang ke ke-4. Apa? 2 hingga ke-4.
Baik. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Innama. Perkataan innama. Tak apa, kita hold dulu. Al-mu'minuna. Isim fi'il ataupun haf. Isim. Isim. Tanda dia. Alif lam dengan waw nun balik atas. Dan juga waw nun balik atas di akhir. Perkataan di awal jumlahkan ya ataupun tak. Ini al-mu'minun itu berada dalam bentuk isim. Isim. Yang menunjukkan sesuatu yang tetap dan juga tetap. Tidak. Orang-orang yang beriman. Tetap dan juga tidak. Tidak berubah. Tidak berubah. Jadi, bila kita lihat pada perkataan ini, ini ada perbezaan dengan al-mu'minuna. Oh, minuna. Minuna. Maksudnya apa? Beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman. Beriman. Tunggunya. Pernah dengar tak perkataan? Amanu. 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 Ada pernah. Maksudnya? Beriman. Beriman. Beriman lah. Beriman saja. Beriman juga. Baik. Pernah dengar tak perkataan? Yu'minu. Yu'minuna. Ya. Maksudnya? Berimanlah. Beriman juga. Beriman juga. Baik. Ya. Maksudnya kita ada tiga bentuk dalam Quran. Al-mu'minuna, amanu dan juga yu'minuna. Okay, bila ada perbezaan bentuk tulisan yang membawa kepada root word makna yang sama. Beriman, beriman, beriman. Dalam ketiga-tiga makna ini ada perkataan beriman sama. Tapi tulisannya berbeza, maka mesti ada perbezaan. Dan yang kita nak highlightkan kali ini ialah pada al-mu'minuna. Al-mu'minuna ini datang dalam bentuk im. Dalam bentuk isim. 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 Maka isim menunjukkan sesuatu yang tetap dan juga tidak berubah. Tidak berubah. Baik. Amanu dan juga yu'minun. Kalau ada siapa boleh kongsikan, ini dalam bentuk apa? Macam fa'il. Ini fa'il. Berada dalam bentuk fa'il. Oh, fa'il. Dalam bentuk fa'il. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada terikat dengan masa. Aman. Dia ada terikat dengan masa. Berubah-ubah mengikut masa. Baik. Ini membawa kita kepada perbezaan amanu, yu'minuna dan juga al-mu'minun. Al-mu'minun, Allah gunakan dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini. Allah nak cerita mengenai orang yang iman dia tetap. Iman dia teguh, iman dia tak berubah dah. Tak berubah. Iman dia dah memang tetap berada dalam diri dia, tak berubah. Bukannya dia semalam beriman, hari ini tak. Ataupun hari ini dia iman dia ni beriman, kejap lagi iman dia tak, dia tak beriman. Tidak. Allah cerita mengenai al-mu'minun, Allah letakkan dalam bentuk isim, menunjukkan sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Allah nak beritahu orang-orang yang beriman, yang imannya tetap. Imannya tidak berubah. Imannya teguh. Ini ada masukkan dengan perkataan al-mu'minun. Bukan saja maksud dia orang-orang yang beriman, tak. Allah tengah cerita orang-orang yang beriman, yang iman dia teguh. Yang iman dia kuat, iman dia tetap, tak berubah. Walau apa pun keadaan. Ini yang Allah sedang nak ceritakan dalam ayat yang kedua surah yang ke-8 ini, iaitu Allah kata innamal mu'minuna, sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman, yang iman dia teguh, yang iman dia tetap, yang iman dia tidak akan berubah. Dan kita semua ini nak jadi orang yang beriman. Sebagai orang mukmin kan, kita nak jadi orang mukmin. Yang kita nak jadi orang mukmin, maka inilah dia ciri mukmin yang kita kena beri perhatian. Sebab kita nak minta kepada Allah, kita nak jadi orang mukmin. Dan mukmin itu dalam bentuk inilah, dalam bentuk isim. Iman yang tetap teguh, yang tidak berubah. Maka ini perkara begini yang kita kena beri perhatian. Bila kita innamal mukminun, sesungguhnya tidak lain orang yang beriman itu, oh, beri perhatian. Maksudnya apa? Maksudnya lepas ini Allah nak cerita tentang apakah sifat orang yang beriman ini sehingga dia mendapat iman yang tetap, iman yang teguh. Itu Allah kata allazina idza zukirallahu, lihat pada terjemahan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, dalam terjemahan yang ditulis yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah
Dan sifat-sifatnya gemetar hatinya. Dan yang pertama, disebutkan, apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman. Ini sifat yang kedua. Dan kepada Tuhan mereka, jualah mereka berserah. Ini sifat yang ketiga. Iaitu orang-orang yang mendirikan solat. Ini sifat yang keempat. Dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Ini sifat yang kelima. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kalau dalam ayat ni, ayat yang keempat, ulaika hum al-mu'minuna haqqa. Allah dah letak al-mu'minuna dan menunjukkan iman dia tu tetap teguh. Allah letakkan lagi haqqa. Maknanya iman dia ni memang kalau kita bahasa Inggeris tu hardcore. Iman dia memang hardcore. Genuine Ustaz. Genuine. Genuine punya iman. Iman dia bukan biasa-biasa. Iman dia sampai boleh buat perkara yang kita tak terfikir dia buat. Yang dicontohkan oleh siapa? Para sahabat. Nabi terjatuh dalam lubang, sanggup tadah badan dia untuk apa? Kena segala apa? Pedang, anak panah sebab nak lindung Nabi. Kenapa? Iman kepada Allah dan juga. Iman sebenar. Sanggup menginfakkan Abu Bakar semua harta dia. Sebab apa? Sebab iman yang buat hardcore. Hardcore tadi tu. Hardcore yang hardcore. Ha. Cakap betul ya, hardcore. Hardcore beriman. Kan? Oh. Dia bukan saja genuine, dia hardcore. Betul-betul punya power punya iman dia sampai dia tak kisah dah lain yang lain. Sebab kering. Kenapa? Hasil daripada iman dia yang mantap. Mantap, yang kuat. Sebab itu para sahabat, dia boleh buat semua perkara-perkara yang kita pun tengok tak jauh lah. Kita ini dengan para sahabat. Sebab apa? Sebab mereka dah sampai pada tahap al-mu'minun, bukan saja al-mu'minun. Dapat sampai al-mu'minun dah mantap dah. Iman tu dah tetap teguh. Tapi mereka al-mu'minuna haqqa. Yang memang dah, memang sebenar-benarnya. Iman dia tu dah tidak akan berubah. Sehingga kan siapa, itulah yang terjadi pada siapa? Keluarga syahid yang pertama dalam Islam, iaitu keluarga Yasir. Kan? Macam mana boleh sanggup diseksa sehingga mati? Kerana apa? Kerana iman. Kerana iman. Iman itu bukan iman yang amanu ataupun yu'minun, tapi iman dia al-mu'minun. Berada dalam bentuk isim. Ini dah tetap teguh, dah tak berubah dah. Berubah. Jadilah apa pun. Bagilah apa pun. Kan? Sogoklah berapa banyak pun. Dia tetap mu'min. Yang sebenar, dia tetap teguh dengan iman dia atas prinsip dia yang kukuh, dia tak berubah lagi daripada situ. Maka jika orang yang dia nak menjadi mukmin, kalau setakat nak jadi amanu ataupun yu'minun, tak apa, itu iman yang berubah-ubah. Tapi kalau nak sampai tahap mukmin, iman yang tetap teguh tak berubah, ini yang kena beri perhatian. Baca je ayat Allah sebut pasal mukminun. Al-mu'minun, berhenti sekejap, beri perhatian. Apakah sifat-sifat mereka sampai mereka ini Allah gelar sebagai al-mu'minun. Allah panggil sebagai al-mu'minun. Orang-orang yang benar-benar beriman, yang iman dia tetap teguh, tidak berubah. Maka ini isim memberi kefahaman kepada kita. Ini perlu kepada kita nak kenal pada asalnya, isim tu macam mana nak kenal. So kita dah kenal isim dengan tanda-tanda dia. Jadi apa pula kita dapat bila kenal isim? Inilah isim beritahu kita, ia menunjukkan sesuatu yang tetap dan tak tidak berubah. Ini yang kalau kita lihat ayat puasa kan, Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun, supaya ataupun mudah-mudahan kamu bertakwa. Tujuan puasa nak raih kepada takwa. Baik. Dan kita semua menginginkan di bulan Ramadan ini dan di luar bulan Ramadan, kita nak jadi orang yang beriman. Orang yang al-mu'minun, yang takwa.
Kita nak ajak orang yang bertakwa. Tujuan puasa nak raih takwa. Maka kita puasa dengan tujuan kita nak dapatkan takwa itu. Maka macam mana nak dapatkan takwa? Allah sebutkan dalam ayat 183 tu diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu dahulu daripada kamu. Kita semua berpuasa sebab nak meraih takwa, betul tak? Ya. Tapi betapa ramainya orang yang dia berpuasa tapi dia tidak mengikut jalan takwa. Baik. Saya nak meniaga. Saya nak meniaga. Kan? Siapa yang patut saya ikut? Nabi. Kalau saya nak meniaga, saya nak belajar meniaga. Saya nak ikut siapa? Kalau kata kita yang konteks sekarang ini secara biasa. Saya nak belajar meniaga. Mentor. Carilah pakat. Mentor. Orang yang dia dah berjaya dalam bidang perniagaan. Barulah kena kan? Betul tak? Saya nak meniaga kan? Saya pergi apa? Saya pergi jumpa orang yang ahli astronomi. Tak kena lah. Tak kena. Sebab saya nak meniaga, nak belajar meniaga, saya kena jumpa orang yang dah berjaya dalam perniagaan. Saya nak jadi orang yang bertakwa. Apa yang saya kena buat? Cari orang bertakwa. Kita kena cari orang yang bertakwa. Macam mana cari orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa kita tak boleh ukur dia. Pada segi luaran ni orang yang bertakwa ni tak. Macam mana kita nak cari orang yang bertakwa? Pergi ke majlis-majlis ilmu lah, pergi tempat-tempat yang even datang. Kalau kita cari dalam surau dan juga masjid pun belum tentu semua itu adalah orang yang bertakwa. Kerana takwa adalah sifat yang tidak boleh diukur. Kita tak tahu dia perkara yang gaib. Kita tak boleh tahu siapa yang bertakwa, siapa yang tidak bertakwa. Maka jalannya ialah dengan Quran. Kita tengok pada Al-Quran. Quran dan Sunnah. Nak dapatkan takwa, kena ikut jalan takwa. Kena telusuri jalan orang-orang bertakwa. Barulah sampai pada tahap takwa itu. So itu dalam Quran, Allah banyak sebut mengenai Al-Muttaqun. Al-Muttaqun, Al-Muttaqin. Itu banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Betul tak? Kenapa? Kerana untuk orang yang dia nak capai kepada takwa, inilah yang dia kena, jalan yang dia kena ikut. Bukan kita nak menuju kepada takwa, tapi kita agak-agak aje. Oh ini betul kot. Ini betul kot. Nak pergi ke utara, kan? Sampai je dekat roundabout, main ikut suka je. Tak ada panduan. Agak-agak yang ni kot. Rasanya boleh sampai tak? Tak. Dia ada 50-50 chances. Mungkin sampai, mungkin tidak. Yeah. Lepas tu Allah berikan Al-Quran sebagai panduan supaya betul-betul sampai kepada tujuan. Allah jadikan puasa sebab nak meraih takwa. Maka dalam Quran banyak Allah sebutkan mengenai takwa. Bahkan pada permulaan Al-Quran ayat yang kedua itu Allah sebut mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Baik, kalau kita lihat pada ayat yang kedua surah Al-Baqarah. Zalikal kitab la raiba fi hudan muttaqin. Muttaqin. Baik, muttaqin isim fi'il ataupun harf? Isim. Ya nun berbalik atas di akhir sebelumnya. Tanda lain dia didahului dengan lam. Nun. Ada juga alif lam kat dalam tu tapi tak perasanlah. Tapi dapat ya nun, dapat satu tanda. Satu tanda cukup dah. Baik, jadi kita sepakat al-muttaqin ini adalah isim. Baik, isim dia menunjukkan apa? Isim menunjukkan tetap. Tetap dan tak berubah. Isim menunjukkan berubah. Satu yang tetap, satu yang teguh dan tidak berubah. Maka Allah nak sebut al-muttaqin ini maknanya orang yang dia kadang-kadang bertakwa ke atau dia memang dah tetap takwa dalam diri dia, tak berubah dah. Ini adalah sifat orang yang takwa dalam diri dia tak berubah dah. Tetap berada dalam diri dia. Maka nak jadi orang yang bertakwa, inilah ayat-ayat yang perlu kita beri perhatian. Bila Allah ini isim nakirah, Ustaz. Isim nakirah. Ini ada alif lam kat depan dia tadi. Dil muttaqin. Ini adalah isim ma'rifah lah sebab ada ma'rifah. Oh, ada ma'rifah lah. Sebab dia tetap ya, tetap. Baik, isim dia menunjukkan semua. Isim menunjukkan satu yang tetap dan tidak berubah. Tidak berubah. Itu maklumat yang isim ini beritahu kita. Maka al-muttaqin adalah orang yang bertakwa, yang memang tetap takwa dia tidak berubah. Berubah. Di atas takwa. Maka apakah sifat dia?
Allah sebutkan yang pertama allazina yunfiquna bil ghaibi. Apakah sifat mereka yang pertama? Orang-orang yang beriman yang tak beriman kepada ghaib. Yang pertama, ia beriman kepada perkara yang ghaib. Yang kedua, dan mendirikan solat. Solat. Dua. Yang ketiga, membelanjakan membelanjakan rezeki yang kami berikan bagian daripada mereka. Ada lagi tak? Ada. Dan juga orang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu. Ciri yang keempat. Serta mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ini ciri yang kelima. Baik, mereka itulah orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan. Oh. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Baik. Maka lima. Dia ciri-ciri dia ni sama dengan ihrab tak? Ihrab, penjelasan penghuraian makna mutakin. Dari segi ihrab maksud nanti. Ihrab. Sama? Ciri-ciri dia ni lah ya. Bukannya ada makna lain daripada lima mutakin ni. Dia ikut ciri-ciri dia lah ya. Ya betul. Dalam Quran kita akan jumpa ikut konteks turunnya ayat lah. Dalam Quran betul. Dalam Quran kita akan jumpa al-muttaqun dan juga al-muttaqin. Baik. Selepas itu kalau kita jumpa al-lazina, ini dalam peringkat suci kita akan belajar al-lazina, itu dia nak menerangkan apa yang sebelum tu. Apa yang sebelum tu. So orang ni jadi bertakwa, yang tetap takwanya itu sebab apa? Sebab dia buat apa yang datang selepas tu. Maka nak mendapat takwa yang teguh tetap ini, dia perlu lalui lima perkara. Itu beriman dengan perkara yang ghaib, mendirikan solat dan berinfak, beriman dengan Al-Quran dan kitab sebelum ini dan yakin pada hari akhirat. Ini yang disebutkan sifatnya yang kalau kita lihat macam umum lah, beriman yang ghaib umum. Kan tak diterangkan macam mana. Dirikan solat, kita tahulah dirikan solat. Ini akan ada bincang lain tapi secara umum yang mendirikan solat dan infak sebahagian daripada harta dan beriman kepada Al-Quran yang kita sebelum ini dan yakin dengan hari akhirat. Ini macam sifat yang umum sahaja yang disebutkan. Tapi untuk mendapatkan takwa, inilah dia nak lagi tahu tentang takwa. Apa yang kita nak buat? Tadilah dalam Quran yang Allah sebut perkataannya Al-Muttaqun dan juga Al-Muttaqin. Kerana yang kita nak peroleh ialah apa? Takwa yang tetap, yang tidak berubah. Yang tak berganjak. Yang tidak berganjak dah. Dah tak ada dolah dalik. Dah tak. Takwa yang tidak mengikut keadaan. Takwa yang tidak mengikut kepada situasi. Kan? Tetap. Keadaan. Baik. Contohnya pada ayat surah Al-Baqarah juga ayat 177. Pada muka surat 27. Muka surat 27. Lihat bawah sekali hujung ayat Allah kata apa? Wa ulaika humul muflihun. Humul muttaqun. Oh, hadi. Humul muttaqun. Muttaqun. Baik, al-muttaqun. Isim fi'il ataupun harf? Isim. Isim tanda? Wow, alif lam ada sudah. Alif lam di awal dan waw nun di akhir. Ada waw nun di akhir. Ini sedang Allah nak cerita tentang siapa? Orang-orang yang bertakwa dan takwanya tetap tidak berubah. Baik. Maka kita lihatlah pada apa yang diceritakan sebelum tu dekat atas. Pada ayat 71-77 ini Allah kata kalau kamu nak menjadi orang yang bertakwa, kan, puasa ini tujuannya nak mendapat takwa dan kamu nak ikut jalan orang-orang yang bertakwa, maka ini ayat yang kena beri perhatian. Tengok pada isim. Al-Muttaqun ni letak dalam bentuk isim, maknanya takwa dia memang tetap. Ramadan ke tak Ramadan, dia tetap muttaqun, tak berubah. Maka apa yang mereka lakukan sehingga mereka digelar sebagai al-muttaqun itu, iaitulah mereka apa? Bersabar. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka yang pertama beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan nabi. Yang pertama. Orang yang kedua, yang pertama.
Yang kedua, wa'atal mala ala hubbih. Mendermakan harta yang dia sayang. Kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta. Dan kepada hamba-hamba. Yang kedua. Yang ketiga apa? Wa'aqama solah. Dan dia mendirikan solat. Mendirikan solat. Yang keempat, dia mengeluarkan zakat. Yang kelima, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat janji. Membuat janji. Wal mufuna bi'ahdihim. Wal mufu wa bi'ahdihim. Yang seterusnya, orang yang waso sabar, sabirin. Ketabahan orang yang sabar. Sabar. Dalam masa kesempitan, kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan. Ini yang keenam. Sabar. Ulaikal ladzina sadaku, mereka itulah orang-orang yang benar dakwaan iman dia, dan mereka itulah orang-orang bertakwa yang tetap teguh takwa dia, tidak berubah. Sabar dalam masa kesempitan. Baik. Pertama, kedua, beriman kepada Allah akhirat sebagai rukun iman. Kita tahu. Yang kedua, orang bertakwa yang tetap teguh takwa dia, dia memberikan harta, dia mendermakan harta. Tapi dia bukan mendermakan harta macam orang lain, tak. Dia mendermakan harta ala hubbi. Harta yang dia sayang. Sayang. Itu bezakan dia dengan orang yang lain. Itu dia capai tahap takwa, orang lain pun bagi juga, derma juga, infak juga. Tapi berbeza dengan dia, dia dermakan apa yang dia suka. Bukan apa yang lebih, bukan apa yang dah tak muat, bukan apa yang dah tak nak. Tak, dia ala hobi, apa yang dia masih lagi tengah pakai yang dia sayang, sayang. Itu yang dia derma. Itu bezakan dia al-mutakun dengan orang yang bukan mutakun. Takwa. Kemudian dia buat apa? Dia dirikan solat. Solat. Dia keluarkan zakat yang wajib tadi, yang sunat, infak. Kemudian wal mufuna bi ahdihim, yang kelima, menyempurnakan janji. Menepati janji. Orang yang bertakwa, dia menyempurnakan janji. Tapi bagaimana keadaan dia dalam menyempurnakan janji? Ya. Kalau tengok dalam tulisan, dalam terjemahan, dia tulis apa? Perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian. Janji. Jangan jadi nafik. Dia menyempurnakan janji bila dia berjanji. Baik. Tapi dia sempurnakan janji tu, kadangkala ke? Ataupun lambat ke? Yes. Ataupun bagaimana? Macam mana kita dengan, nak tahu? Kita tahu dengan kita lihat kepada teks Arab. Iaitu kepada wal-mufuna. Wal-mufuna ni isim fi'il haf. Isim. Tanda alif lam sebelumnya dan waw nun di akhir. Jadi dulu alif lam dan waw nun bari atas. Manik, maka orang yang mutakun, dia tunaikan janji. Tapi janji yang ditunaikan tu sekali-sekala ke, lambat ke? Sentiasa. Dia tetap teguh, tak berubah menunaikan janji. Kiranya apa? Kiranya orang yang kita kenal dia macam, kalau kau janji dengan dia, dia ni memang confirm takkan mungkin janji. Kita confirm takkan mungkin janji. Janji pukul 10, confirm pukul 10 dia datang. Dia orang takkan datang pukul 10, 1 minit, dia takkan sampai. Dia akan sampai 10 tepat. Itu al-mufun. Al-mufun. Dia bukan saja menunaikan janji, tapi dia memang dah dikenali dengan orang yang memang tunaikan janji sampai dari sifat tetap pada diri dia. Bukan yang jenis macam, kalau nak bagi pinjam pun 50-50. Kadang dia bayar, kadang dia tak bayar dia ni. Aku pun risau nak bagi pinjam. Tapi dia al-mufun. Dia memang kita bagi pinjam tak perlu risau. Sebab kita tahu confirm dia akan, dia janji nak bayar. Waktu ni dia akan bayar. Dia akan tunaikan janji dia bila dia. Ini kita tak dapat dengan lihat pada terjemahan. Ini kita dapat dengan kita lihat pada teks Arab dia. Dan kita lihat pada jenis perkataan dia, iaitu isim. Nak jadi orang bertakwa, bukan saja tunaikan janji sekali-sekala ataupun tunaikan janji ada kadang cepat, ada kadang lambat. Tak. Nak jadi mutakun, dia memang orang memang dikenali sebagai orang yang menunaikan janji. Sentiasa on time. Sentiasa. Setiap kali berjanji. Kalau 10 kali berjanji, 10-10 tu right on time. Tak ada satu pun yang terlewat, walau satu minit, walau satu hari, walau satu jam. Kemudian yang keenam sifat dia apa? Ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, masa sakit dan juga masa bertempur dalam perjuangan. Perjuangan.
Itu kita dapat daripada terjemahan. Kalau kita tidak ada di teks Arab, ada tak makna tambahan lain yang kita dapat? Ya. Yeah. Tabar. Apa dia yang kita dapat? Al-Mufun tu. As-Sabirin ini. As-Sabirin. Sentiasa orang bersabar. Dia sabar. Dia bunyi. Dia sabar tapi... Tidak. Nah, macam kita tak pernah Ustaz eh. Hey, dia sabar. Dia sabar tapi sabar dia macam mana? Adakah sabar dia macam aku dah lama sabar ataupun sabar biasa. Biasa. Biasa sabar. Kita nak tahu lihat pada teks Arab dia. Sabirin itu ditulis dalam bentuk apa? Isim fi'il ataupun haf. Aduh. Sabirin. Alif lam. Tanda dia apa? Didahului alif lam. Lam. Jana berada atas di akhir. Dah lama aku sabar. Maknanya al-muttaqun. Al-muttaqun. Dia adalah orang yang bersabar. Orang yang sentiasa sabar. Terus bersabar. Sentiasa bersabar. Setiap masa bersabar. Tak kira dengan siapa, tak kira keadaan. Dia memang dikenali dengan orang yang bersabar. Susah bukan ni, Ustaz, sabar yang ada masa-masa tertentu. Ini satu sikap yang susah lah Ustaz. Ya betul. Susah. Sebab itu Allah gelar dia sebagai Al-Mutakun. Takwa yang tetap. Sebab apa? Memang sabar ni susah nak buat. Tapi dia boleh untuk buat sampai sabar tu memang dah jadi sifat dia yang tetap. Buatlah bagilah aku ujian, ujilah macam mana tak pun. Wah. Buatlah apa pun kat dia, dia relax. Sebab kuat sabar dia tidak ada limit. Kuat iman. Kalau kita pun ada marah juga, ini pun sabar. Ha, kita pun ada mana, yang naik juga darah. Ada time yang kan? Tinggi kenapa tu naik kan. Tak pun muka senyum kan, tapi tangan jalan je cuba. Ada juga. Tapi muka senyum. Macam mana ya Allah, ya Tuhan. Sabar. Mama kita dululah. Tapi itu tidak pada dia sentiasa bersabar. Oh, masya-Allah. Dia sentiasa bersabar. Tidak kira pada masa, pada keadaan, dengan sesiapa pun. Kadang kita dengan orang yang lebih tua, dengan bos, kita sabarlah kan. Tapi kalau dengan budak, dengan staff yang lebih rendah daripada kita, kan, dengan anak-anak, kan, mungkin kita tak sabar. Sebab apa? Sebab kita lebih berkuasa pada dia. Tapi as-sabirin dengan sesiapa saja, orang yang lebih tinggi daripada dia, orang yang lebih rendah daripada dia, dia tetap ada kekal sifat sabar itu dalam diri dia. Kerana sabar itu dah memang sifat diri dia. Kekal tetap dalam diri dia. Bukannya sabar itu pada keadaan ataupun pada orang-orang tertentu saja. Maka orang yang sifatnya begini, semua diletak al-mufun dalam bentuk isim, as-sabirin dalam bentuk isim, maka dapatlah dia Al-Muttaqun juga diletakkan dalam bentuk isim, menunjukkan takwa yang tetap teguh, tidak berubah. Maka sesuai lah bagian sabar ni. Bagaimana mungkin orang yang kan sabarnya sekali-sekala, menggunakan janji sekali-sekala, itu Allah nak letakkan dia sebagai orang yang memang takwa tu tetap dalam diri dia. Tak mungkin. Kan? Tak mungkin. Maka kenalah sama. Nak jadi orang yang memang Al-Muttaqun, takwa tu memang tetap dalam diri, Ramadan ataupun tidak, segala sifat yang lain pun memang kena tetap ada dalam diri dia. Tak berubah. Maka dia perlukan kepada usaha yang bersungguh-sungguh. Sebab itu Allah berikan Ramadan kepada kita sebagai bantuan untuk kita nak meraih takwa. Kita daripada takun. Sebab itu Allah gunakan la'allakum bila puasa tu. Allah gunakan apa? La'allakum takun. Takun itu kan, dia bukan dalam bentuk isim. Dia bukan dalam bentuk isim. Dia dalam bentuk fa'il, menunjukkan kata kerja. Dia sedang buat nak bertakwa. Dia belum sampai lagi tahap takwa, belum lagi. Dia sedang. La'allakum apa maksudnya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ataupun ada terjemah sebagai agar ataupun supaya. Supaya. Tapi supaya. Dia bukannya satu kalau dalam bahasa Arab disebut itu sebagai satu perkataan yang berbentuk pengharapan. Tapi dia bukanlah satu harapan yang tidak boleh dicapai. Dia satu harapan yang boleh dicapai. Dia berbeza dengan
Amani. Al-Amani. Dalam bahasa Arab, Al-Amani. Atau dalam bahasa kita sebut sebagai angan-angan. Angan-angan kosong. Itu harapan juga tapi tak boleh nak capai. Tak boleh nak capai. Macam Allah, macam Nabi SAW sebutkan sebagai apa? Orang yang tidak bijak ataupun orang yang bodoh. Wal-ajiz, orang yang lemah. Kan? Man atba'a nafsahu hawa adalah orang yang diikut hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allah. Dan dia berangan-angan kepada Allah. Diikut hawa nafsu dia, kan, buat tak baik, malas nak solat, kan, tinggal solat, hari puasa pun ada hari yang tak puasa, tak hormat ibu bapa, tak hormat orang tua, curi duit apa, duit kedai dan sebagainya, kan, diikut hawa nafsu dia, tapi dia dalam masa yang sama dia tamanna 'ala Allah. Dia berangan-angan, tak apa, Allah kan Maha Pengampun, nanti Allah akan ampunkan aku, Allah maafkan aku. Dia berangan-angan. Maksud dia apa? Dia berharap tapi harapan yang tidak boleh dicapai. Itu dalam bahasa Arab dinamakan Al-Amani. Kalau bahasa Arab, angan-angan kosong lah. Tapi dalam Quran, dalam ayat ni Allah guna La'allakum. Dia satu bentuk pengharapan. Tapi harapan ataupun cita-cita yang boleh dicapai, tak boleh capai. Maksudnya kita bukan tak boleh capai tahap mutakun. Boleh. Inilah step yang kita lalu. Kita kena lalu dulu takun. Nanti insyaAllah step by step sampai kepada Al-Mutakun. Ini perbincangan dari sudut bahasa Arab yang memberi kita makna tambahan dalam kita nak memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan membuatkan kita supaya kita sedar bahawa bukan nak menakutkan kita, kan? Kerana bila kita dengar ini, jauhnya saya dengan orang yang bertakwa ni. Kan rasanya tak mampu nak jadi orang yang bertakwa. Bukan nak melemahkan semangat kita, tapi cuma nak kita berpijak pada realiti bahawa kita perlu sentiasa tingkatkan usaha. Dan baiknya Allah SWT, kita diberi 11 bulan untuk meningkatkan takwa. Tapi atas kelemahan diri kita, mungkin kita ada sedikit lalai, sedikit leka. Baiknya Allah Azza wa Jalla, Allah sediakan bulan Ramadan sebagai satu tempat yang wajib untuk kita berusaha nak dapatkan takwa tu. Walau dalam 11 bulan mungkin kita leka, Allah paksa kita. Biar bulan Ramadan ni kau wajib berusaha sungguh-sungguh nak dapatkan takwa. Sebab apa? Sebab Allah nak kita semua masuk ke dalam surga. Allah nak kita semua menjadi orang yang bertakwa. Berjaya. Maka inilah yang kita dapat daripada isim, iaitu sesuatu yang tetap, teguh dan tidak berubah. Nak jadi orang yang beriman, cari al-mu'minun. Nak jadi orang yang bertakwa, cari al-muttaqun. Nak jadi orang yang berjaya, cari al-muflihun. Nak jadi orang yang baik, cari al-muhsinun. Itu semua dalam bentuk isim. Cari yang dalam bentuk isim. Itu semua Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam bentuk isim. Orang-orang yang semuanya nanti akan jadi ahli syurga. Semuanya nanti berada di bawah sifat apa? Al-Muttaqun. Al-Muhsinin, orang yang baik itu berada dalam sifat Al-Muttaqun. Al-Mu'minun berada di bawah sifat Al-Muttaqun. Dan Allah terus nak kita berpuasa ni sebab nak capai takwa, tahap yang paling tinggi. Tapi adakah yang mustahil? Tak. Allah kata, La'allakum. Supaya kamu bertakwa. Satu harapan yang boleh dicapai. Bukan tak boleh dicapai. Boleh dicapai. Maka inilah cara kita melihat isim dalam kita membaca Al-Quran. Kita nak beri perhatian ketika mana kita lalu ada ayat-ayat yang menceritakan mengenai isim. Lagi-lagi bila ceritakan mengenai sifat manusia ataupun sebut tentang orang, kan? Orang beriman, orang bertakwa dan sebagainya. Baik. Saya rasa itu saja saya akan kongsikan pada hari ini. Mungkin nanti kita akan sentuh sikit lagi pada bahagian ini dan kita akan masuk seterusnya.